Selamat berjumpa kembali dengan The Trans Pelabuhan. Malam ini sandar kembali KM Mila Utama di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Nih sandarnya pas. Hujan lebat nih habis mengguyur Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Untungnya saat ini sudah mulai reda hujannya. Lumayan lebat tadi hujannya. Kapalnya besar. Saat ini sedang persiapan proses bongkar muatan truk dari dalam kapal. Truk sudah mulai keluar nih dari dalam kapal. Dimulai dengan truk kargo, truk bermuatan paket, truk box. Disusul truk engkel. Ini mudah-mudahan lumayan cepat nih proses bongkar truknya, karena cuaca sangat tidak mendukung, hujan lebat nih. Kalau cepat keluar, cepat prosesnya jadi tidak terkena hujan. Mudah-mudahan tidak hujan lebat lagi nih. Ini truk puso nih. Persiapan keluar, lagi diatur biar mudah keluarnya. Ini lumayan berat juga nih muatan paket. Ini petugas kapal atau kru kapal sibuk mengatur keluarnya truk dari dalam kapal. Semoga proses bongkarnya lumayan lancar pada malam hari ini. Kembali keluar truk bermuatan paket, truk warna kuning. Keluar dengan sangat pelan-pelan. Kondisi pelabuhan ini sedang diguyur hujan kembali, jadi truknya ini semua rata-rata sudah ditutup dengan terpal agar muatannya tidak basah kena air hujan. Oke, cukup sekian dulu liputan pada malam hari ini. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari The Trans Pelabuhan. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya.